كريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita dipilih sekali lagi oleh Allah untuk berada di dalam tempat yang mulia. Tanpa Allah Subhanahu wa taala mengira apa pun juga jenis pakaian kita, apa pun juga keadaan kita, tetapi Allah memilih kita berada di dalam tempat-tempat yang mulia seumpama ini, maka ini merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya merupakan nikmat yang perlu untuk kita syukuri. Kerana kalau nak dibandingkan dengan diri kita yang tak ada apa-apa ni, tuan-tuan, tak layak rasanya untuk kita berada dalam majlis-majlis kemuliaan seumpama ni. Tetapi kita dipilih oleh Allah, maka ini merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab adab Sulukil Murid yang dikarang oleh al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin.
Maka dia kata wa syartu sihhati taubati sidqun nadam ala dhunubi, dia kata. Dan syarat sah taubat seseorang. Tuan-tuan, kita terang pada minggu yang sudah bahawa perjalanan seseorang kepada Allah, dia nak jalan kepada Allah, dia hendaklah memperbetulkan taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa-dosa. Tuan-tuan, ini langkah pertama untuk dia berjalan pada jalan Allah. Tu persiapan dia. Sebagaimana kita nak bermusafir, nak masuk highway misalnya, nak balik kampung, tuan-tuan, kita buat persiapan dengan keretanya, dengan tayarnya, dengan minyaknya, supaya apa, tidak ada gangguan di dalam perjalanan itu nanti. Tuan-tuan, perjalanan kepada Allah, makna perjalanan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya merupakan perjalanan yang begitu besar. Tuan-tuan, kita kata besar kerana perjalanan ini akan diganggu, akan diselewengkan oleh syaitan yang sememangnya tidak pernah redha manusia melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi naik ke langit, tuan-tuan, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh ifrit. Lalu Jibril alaihi salam mengajarkan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi baca doa tu, maka terbakarlah ifrit, maka tak berjayalah ifrit mengganggu perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sini memberikan gambaran kepada kita, siapa-siapa yang berjalan kepada Allah, siapa-siapa yang nak buat taat kepada Allah, perjalanan itu akan diganggu oleh syaitan. Perjalanan dia akan diselewengkan oleh syaitan yang sememangnya tidak redha dengan ketaatan yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu ulama dia berikan garis panduan, siapa-siapa yang nak dekatkan diri kepada Allah, ada perjalanan dia. Dan beruntunglah orang-orang yang dapat meletakkan dirinya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, sebab itu dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Dan tuan, makna hamba dekat sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ni kedudukan dia besar. Nabi ni kedudukan dia begitu tinggi pada sisi Allah. Tuan-tuan, tinggi tak tinggi kedudukan Rasulullah, orang tak boleh panggil Rasulullah ni dengan nama dia. Tak boleh. Kita tak boleh panggil, tuan-tuan, Muhammad. Macam kawan-kawan kita lah. Kita panggil Mat, contohnya. Macam adik beradik kita, kita panggil adik beradik kita, tak boleh, tuan-tuan. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah orang yang teristimewa dijadikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melarang manusia, dia tak boleh panggil Rasulullah dengan panggilan nama. Dia mesti dipanggil dengan panggilan pangkat yang Allah Taala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka dalam surah Isra ayat pertama Allah Taala kata, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Tuan-tuan, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kenapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni dengan panggilan hamba? Tuan-tuan, dua sebab dia. Yang pertama, kerana yang menyebut dalam ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak apa dia nak panggil kita apa sahaja, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak buat apa pun atas kita, tak ada masalah. Kenapa? Kerana dia Tuhan, dialah pentadbir, dialah yang menjadikan manusia. Manakala kerja kita adalah sebagai hamba kepada Allah. Dan tuan, Allah Ta'ala kata, ni tujuan kenapa manusia dijadikan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kerjanya hanyalah menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, jadi suka hati Allah Ta'ala lah, ikut Allah Ta'ala lah. Nak letak kita ke kanan ke, nak letak kita kiri ke, tuan-tuan, ni petua senang hati. Ni nak bagi petua senang hati. Tuan-tuan, kita akan bersenang hati bila mana kita bermesra dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita redha dengan takdir Allah, maknanya tak kiralah Tuhan nak letak kita kat mana sekalipun. Tuan-tuan, kita bermesra dengan takdir Allah, tuan-tuan, hidup kita akan penuh dengan ketenangan. Kenapa? Dia tak ada kepentingan melainkan kepentingan dia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka yang pertama dalam ayat ni, kerana yang sebut ni Allah Ta'ala, maka dia kata Rasulullah itu sebagai hamba. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu Ta'ala, Allah nak tunjuk siapa-siapa yang meletakkan dirinya sebagai hamba, maka dia dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan manusia dengan rahmat dia. Tuan-tuan, kita ni yang boleh hidup selesa, kita ni yang boleh keluar daripada masalah yang kita hadapi, kita ni boleh sukses kehidupan kita pada hari ni, ianya adalah kerana dengan rahmat daripada Allah. Dan tu rahmat-rahmat ni, dia adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dengan rahmat kita hidup tenang, dengan rahmat kita diberikan rezeki, dengan rahmat maka hari ini kita diselamatkan daripada segala mara bahaya, kerana dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatul muhdah, kata Nabi, aku adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan untuk umat ini, kata Rasulullah. Dan tuan, kalau tak kerana Rasulullah, kita pada hari ini tak tahu tercampur kat mana pun, kita tak tahu lekeh kita ni. Dan tuan, tapi kerana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, pada hari ini kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan tuan, Allah Ta'ala sebut, wa ma kunna nu'azzibahum
kami tak akan mengazab mereka, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya Allah tak azab siapa? Allah tidak akan mengazab kita. Allah tak akan azab kita. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta fihim. Kerana engkau, hai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. Maknanya Nabi Muhammad diutuskan kepada kita. Dan sebab itu kita tak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau kena azab juga, itu bermakna orang tersebut dia melakukan dosa dan juga dia ghaflah daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka nikmat bila mana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lis-salah, siapa-siapa yang berdiri kerana nak sembahyang. Pada ni cerita orang yang mendirikan sembahyang, masya-Allah. Tuan-tuan, orang sembahyang ni kehidupan dia dimuliakan oleh Allah. Orang yang mendirikan sembahyang, maka tuan-tuan, dia akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata ulama, apabila kamu tengok rezeki kamu sempit, rezeki tak berapa nak ada, sempit, susah mendapatkan rezeki. Tuan-tuan, kata ulama, tengoklah hubungan kamu dengan kedua orang tua. Ini kalau rezeki kita tak berapa nak lancar. Tuan-tuan, kata ulama, tengok bagaimana hubungan kamu dengan dua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaulah kamu selalu berduka cita, hati senantiasa sempit. Tuan-tuan, dia berduka cita kemudian rasa tiap-tiap hari sempit sangat-sangat. Tuan-tuan, makna sempit ni apa dia? Tengok orang beli mutu baru rasa tak senang hati. Tengok orang bahagia rasa tak senang hati. Ini makna sempit dada. Tuan-tuan, sikit-sikit nak gaduh dengan orang. Benda kecil ya. Tuan-tuan, benda tu kecil sangat. No, kadang-kadang benda tu simple sangat. Simple sangat. Tuan-tuan, tapi kerana dada dia sempit, maka dia suka cari gaduh dengan orang, suka cari musuh dengan orang. Tuan-tuan, ni adalah orang yang dada sempit. Maka kata ulama, kalau kamu selalu berduka cita dan dada kamu sempit, lihatlah hubunganmu dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, Quran ni kita baca ke dak ni? Tuan-tuan, Quran ni kalau dekat rumah berabu macam tu kan. Dia duduk dekat rak ah. Dia duduk dekat apa, dekat tempat buku sahaja. Tuan-tuan, kita tak baca pun Al-Quran. Maka kata ulama, siapa yang dada dia sempit, siapa yang dada dia itu tadi berasa duka cita selalu, tuan-tuan, hendaklah dia periksa macam mana hubungan dia dengan Al-Quranul Karim. Itu dua. Dan yang ketiga, siapa yang selalu bersyahwat, maknanya syahwat dia besar. Tuan-tuan, saya ingat lagi masa mengaji di Yaman, masa tu kitab Al-Miftah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz rahimahullahu ta'ala. Kami mengaji dengan Habib Ali Al-Mastur Al-Idrus. Tuan-tuan, dia kata apa? Masa tu kami apa ni belajar macam mana apa ni hukum-hukum perkahwinan. Ada wajib kahwinnya, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum dia haram, ada hukum dia harus sahaja. Maknanya kahwin pun tak apa, tak kahwin pun tak apa, harus bagi dia. Tuan-tuan, guru kami kata, saya teringat lagi, dan sebelah saya masa tu
kawan daripada Afrika. Kan? Jadi Tok Guru kata, kamu tahu tak, dia kata, orang yang wajib menikah ni, sampai satu tahap dia tengok tiang pun dia berasa berahi dengan tiang tu. Dia berasa ada nafsu dengan tiang tu. Masya Allah. Tuan-tuan, kawan saya daripada Afrika, dia sigung kita macam tu. Dia gelak dua-dua orang. Gelak kita pun, eh, Tok Guru ni biar je. Dengan tiang pun boleh boleh ada rasa nak projek. Tuan-tuan, no? Maka nak ceritanya macam tu. Jadi bila abang ni, kawan ni kena sigung macam tu. Kita lah kena sigung macam tu. No? Dua-dua ni pakat gelak lah sekali ni. Dua-dua ni kena marah dengan apa? Dengan Tok Guru. Ha, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, nak cerita. Kalaulah seseorang itu syahwat dia besar, macam cerita tadi ni. Nah, macam cerita tadi, dia tengok tiang pun dia tak tahan dengan tiang. Tiang bukan ada apa-apa. Tuan-tuan, tapi dia tak boleh tengok tiang, bernafsu dengan tiang. Maknanya apa? Syahwatnya besar. Tuan-tuan, ada orang dia tak boleh tengok orang perempuan, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, teringat kita di Mesir, bila mana ada satu orang perempuan yang berpakaian seksi, dia pakaian dia tak elok, seksi. Sehinggalah dia dikacau ataupun dicabuli oleh satu orang lelaki Mesir. Maka lelaki ini pun dihadapkan ke mahkamah. Dan bila dihadapkan ke mahkamah, hakim tanya, hang betul ke kacau dia? Dia kata, betul, memang saya kacau dia. Tuan-tuan, hakim tanya lagi, pasal apa hang kacau dia? Orang ni kata, dia nak, dia yang minta. Dia yang nak, dia yang minta. Maka perempuan ni pun dia bela diri dia, mana ada saya nak. Kalau saya nak, saya tak akan bawa perkara ni di mahkamah. Tuan-tuan, pemuda Mesir ni kata apa? Tak, dia nak, dia yang minta. Tengok pakaian dia. Dia pakai ketat, menampakkan sosok tubuh dia. Aku ni, dia kata, bukan binatang. Aku bukan haiwan. Aku manusia yang diberikan nafsu oleh Allah. Tuan-tuan, jadi perempuan tu yang duk pakai saja dia pergi tunjuk-tunjuk buat apa? Macam mau lah. Tuan-tuan, tuan-tuan, nak cerita bila mana syahwat seseorang itu besar, kata ulama, periksalah bagaimana keadaan sembahyang kamu. Tuan-tuan, orang yang besar kehendak, orang yang bila mana besar syahwat dia dan dia banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena periksa balik semula. Macam mana keadaan sembahyang dia? Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang dapat mencegah diri kamu daripada melakukan fahsya'. Tuan-tuan, fahsya' ni perkara-perkara yang tak baik. Dan juga mungkar, dia dapat cegah diri kamu. Tuan-tuan, sebab itu orang yang sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama li salat, siapa yang berdiri kerana dia nak sembahyang, maka fa aqballallahu bi wajhihi ilaihi, maka Allah akan menghadapkan seluruh rahmat dia kepada orang yang sedang sembahyang. Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, maka ni orang yang bila dia berjalan pada Allah, bila mana dia nak dapatkan kedudukan pada sisi Allah, tuan-tuan, dia akan jadi orang yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka dia kata syarat sahnya taubat seseorang, sidqun nadami 'ala dzunub, hendaklah dia benar-benar menyesal. Tuan-tuan, ni syarat taubat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita mempermain-mainkan taubat,
taubat tu tak akan diterima oleh Allah. Sebab itu tak boleh kita nak kata tak apalah, sekarang ni ada masa lagi, nanti tua-tua esok aku taubatlah. Tuan-tuan, orang yang kata macam ni sukar dan susah untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata innamat taubatu, kata Allah. Adapun taubat-taubat ni, kata Allah, Allah akan berikan kepada orang-orang yang dia menyesal sungguh-sungguh di atas perbuatan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, taubat hanya diberikan kepada orang yang macam ni. Dia betul-betul rasa menyesal dan juga dia betul-betul rasa tak mengulangi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nanti pada hari akhirat ada beberapa golongan yang mendapat perlindungan Allah, yang mana pada hari itu tidak ada perlindungan melain perlindungan Allah. Tuan-tuan, kita kalau naklah perlindungan daripada Allah pada hari mahsyar esok. Tuan-tuan, hari mahsyar ni hari manusia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dekat situ ada macam-macam fashion orang. Tuan-tuan, ada yang berjalan dengan kepala dia. Ada yang peluhnya sampai ke buku lali. Ada yang peluh sampai ke pinggang. Ada yang peluhnya sampai ke hidung. Tuan-tuan, macam-macam fashion nanti di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang di mahsyar Allah, bau dia akan sengit sebelah. Tuan-tuan, yang sengit sebelah ni siapa dia? No. Yang menikah lebih, kemudian dia tidak adil dengan isteri-isteri dia. No. Isteri tua, umur 55. Tak apalah, boleh lagi. Ha. Isteri kedua, 25. Ha, tu dia. No. 55 dengan 25, hak tegang lagi. Dan tuan, hak yang tak ada redot lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ha. Tiba ke apa ni, hak yang bini tua bukan main lagi. No. No. Dia bawa jalan pi dekat apa taman, telanggak batu. Ha. Dia marah bini dia, buta agamanya. No. Hak yang 55 ni. Tapi hak yang 25, bila telanggak batu jalan, batu tu kena marah. Walaupun batu tu tak ada perasaan pun. Batu tu pun tak kenai dengan kita. Dah moga dia tak ada nyawa. Tuan-tuan, tapi dia kata apa? Batu ni hang tak nampak permaisuri aku nak lalu no. Tuan-tuan, nanti dekat akhirat besok nanti ni, bau ni dia akan jatuh sebelah jalan sengit. Tuan-tuan, ni orang yang tidak adil dengan isteri-isteri dia. Tuan-tuan, jadi dekat mahsyar Allah nanti ada macam-macam passion manusia mengikut amalan masing-masing kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa golongan yang dia mendapat perlindungan Allah pada hari mahsyar Allah. Tuan-tuan, kita tak sebut semua, nak sebut satu golongan je yang kita baca malam ni. Siapa dia golongan tu yang mendapatkan naungan arasy Allah, yang pada hari itu tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah? Tuan-tuan, salah satunya orang yang bertaubat, dia menyesal sungguh-sungguh dan dia benci untuk kembali melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan arasy Allah pada hari mahsyar, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, maka syarat ini dia kata apa? Hendaklah dia betul-betul bertaubat, benar dia
di dalam menyesal di atas segala dosa yang dia lakukan. Ma'asihatil azmi, berserta dia kata hendaklah dia memperbetulkan keazaman dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dikurniakan dengan perasaan yang macam ni. Perasaan yang mana kita tak mau mengulangi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu disebutkan oleh al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang lain, iaitu kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah. Tuan-tuan, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, siapa-siapa yang tidak ada wirid, maka ketahuilah dia itu ibarat seperti seekor kera, kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu untuk mendapatkan hati yang cekal, nak mendapatkan hati yang istiqamah, tuan-tuan, dia perlukan kepada bantuan zikir-zikir kepada Allah. Kita nak kena ada amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullahu taala di dalam kitab dia. Tuan-tuan, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, seseorang yang berjalan kepada Allah, dia tidak boleh meninggalkan rukun untuk dia berjalan kepada Allah. Tuan-tuan, siapa-siapa yang nak berjalan kepada Allah, maknanya dia nak dapatkan kedudukan pada sisi Allah. Tuan-tuan, dapatkan kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tuan-tuan, ada orang yang kadang-kadang dia buat satu urusan, dia selalu melewatkan sembahyang. No. Bila ada urusan, dia lewatkan sembahyang. Kadang-kadang sampai satu tahap dia tidak mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, dia kata apa? Ni kalau aku sembahyang ni sat lagi, payahlah nanti nak buat urusan lagi, nak buat apa lagi. Tuan-tuan, bila mana kita dapatkan Allah, bila mana kita mendahulukan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan dengan Allah inilah akan memudahkan segala urusan-urusan yang sedang kita lakukan. Tuan-tuan, siapa-siapa yang nak urusan dia selesai, selesaikan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arifillah firraha, hendaklah kamu kenal Allah Subhanahu wa taala pada waktu kamu senang, kata Nabi. Tuan-tuan, pada waktu kita tengah senang ni, masya-Allah lah ni kita tengah senang, masya-Allah. No, kita tidak sebagaimana pada hari PKP hari tu ni. Allah, masa PKP macam-macam, tuan-tuan. Yalah, dia biasa duduk kat kedai kopi. Dia biasa duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba tak boleh keluar. Jangan kata tak boleh keluar, kerja pun tak boleh. Tuan-tuan, jangan kata apalah, nak pi masjid pun tak boleh. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja. Bila masjid dah buka dah, kemudian dipilih-pilih. Ha, minggu ni 50 orang, minggu depan 50 orang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, sekarang ni dah berbeza dah. Kita boleh pi luar negeri, kita boleh melancong ke sana kemari, kita boleh ziarah sanak saudara kita, anak boleh balik kampung dah. Tuan-tuan, yang tak ada kerja, mereka dah bekerja balik semula. Tuan-tuan, dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari tu ni masa kita tak boleh kerja, siapa yang boleh bantu kita? Tuan-tuan, hari tu ni masa PKP ni, siapa dia yang boleh memberikan ketenangan kepada hati kita ni? Tuan-tuan, sebab itu dalam 99 nama Allah Subhanahu wa taala jangan lupa.
Dan tuan, Allah Ta'ala itu an-nafi'u. Dialah yang memberikan munafa'at. Kemudian yang keduanya, ad-dharru. Dan dia juga lah yang memberikan mudarat. Tuan-tuan, ini nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beri munafa'at dan dia juga lah yang memberikan mudarat kepada setiap daripada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, maka kerana tu dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arifillah fil raha. Maka kenallah Allah pada waktu kamu senang. Tuan-tuan, lah ni kita senang, lah ni kita dah ada duit balik dah. Tadi pun saya dengar dekat dalam radio Aikim, depa kata apa? Kerajaan sudah mula membuka banyak sektor yang dahulu ni pernah dikatup kerana PKP. Lah ni dibuka balik semula kerana nak menjana ekonomi dan juga kerana nak memberikan peluang kepada rakyat Malaysia supaya boleh menceburi dalam bidang ini. Tuan-tuan, ini semua adalah rezeki daripada Allah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menyatakan, perkara baik rezeki daripada Allah, perkara buruk juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dia beza, yang ni jenis yang baik, yang ni jenis yang tidak baik. Dua-dua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sekarang ni kita sedang diberikan nikmat oleh Allah. Nampaknya kita punya perjalanan kehidupan kita ada sedikit cerah. Semalam tengok kes di Kedah berapa. Tuan-tuan, kes satu Malaysia 3,000 lebih semalam ni. Tuan-tuan, maka syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arifillah fir raha. Waktu senang, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu kenal Allah pada waktu kamu senang. Waktu senang ni kamu syukur, waktu senang ni kamu infak, waktu senang ni kamu ingat, teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya'rifuka fi shiddah, maka kamu akan dikenali oleh Allah pada waktu kamu susah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kehidupan kita tidak seterusnya senang macam ni. Tuan-tuan, kehidupan kita ada pahit manisnya. Kerana kehidupan ni ujian daripada Allah. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menganggap Allah akan tinggalkan mereka dalam keadaan hanya mereka berkata amanna, kami beriman kepada Allah. Tuan-tuan, agak-agak Allah tinggalkan kita macam tu lah. No? Agak-agak Tuhan tinggalkan kita boleh duduk macam ni sahaja. La. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kehidupan ni dia tidak selamanya senang. Tuan-tuan, kehidupan ni akan datangnya waktu susah nanti. Tuan-tuan, kerana tu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata, fa inna ma'al usri yusra. Beserta dengan kesusahan ada kemudahan. Tuan-tuan, maksud ayat ni ada dua. Yang pertama, orang senang jangan dia beranggapan dia akan terus senang. Tuan-tuan, bahasa apa? Allah Ta'ala sebut dengan kesusahan ada kesenangan. Tuan-tuan, maknanya apa? Dalam kesenangan kita ni ada kesusahan nanti. Ada masa dia. Itu yang pertama. Yang kedua maksud ayat ni, siapa yang ditimpa dengan kesusahan, maka kesusahan ni Allah Ta'ala sekalikan. Tuan-tuan, kesusahan ni
Allah Ta'ala akan datangkan sekali dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka kata Nabi, siapa yang kenal Allah pada waktu dia senang, Allah akan kenal dia pada waktu dia itu susah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata ma'asihatil azmi, dan juga berserta dia bukan hanya setakat menyesal, tetapi dia berazam dengan hati yang kuat, dia bertekad ala tarkil audi ilaiha muddatal umri. Dia bertekad, dia berazam, dia tak nak ulang balik dosa yang dia lakukan sepanjang umur dia. Dia tak mau melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, maka kita minta dengan Allah. Benda ni kena minta. Sebab kita dibekalkan dengan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan berlawan dengan hawa nafsu. Kemudian cabaran yang macam-macam dekat depan kita. Sebab itu kena minta dengan Allah Ta'ala. Sebab itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni doa Nabi. Dan tuan amalkan doa ni. Yang ni doa untuk hati. Amalkan doa ni. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Dan tuan, hati ni dia berbolak-balik. Dia mudah sangat terdorong dengan sesuatu perkara. Ha, sebab itu sebelum ni kita terang bab berkawan. Sebelum ni. Kenapa kita kena cari kawan yang elok? Kerana hati manusia yang mudah berbolak-balik, yang mudah sangat terpengaruh dengan benda-benda yang dekat dengan dia. Maka ni doa Nabi SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tolong kuatkan hati aku pada agama kamu dan juga untuk taat kepada kamu. Ya Allah, beri kekuatan pada kami. Tuan-tuan, sebab itu pesan Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, Nabi pesan pada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni antara orang yang Nabi sayang. Tuan-tuan, Nabi sayang pada Anas bin Malik. Pasal apa? Kerana Anas bin Malik ni daripada kecil dia duduk dengan Nabi SAW. Dia menjadi khadam kepada Rasulullah. Ibu kepada Anas bin Malik masa menyerahkan Anas bin Malik. Masa tu kecil lagi. Tuan-tuan, ibu dia kata apa? Ya Rasulullah, kalaulah kamu nak jadikan dia anak, jadikanlah. Ya Rasulullah, kalau kamu tak jadikan dia anak pun, kalau kamu nak jadikan dia budak kamu, maknanya nak jadikan Anas bin Malik ni hamba pada kamu. Ya Rasulullah, aku redha menyerahkan anak ini untuk menjadi hamba kepada kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan, ni seorang ibu yang hebat menyerahkan anaknya kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, satu hari Nabi pesan kepada Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, ya Anas, ana uhibbuka. Hei Anas, aku kasih dan cinta pada kamu. Qul aqabas salah, sebutlah zikir ini selepas sembahyang. Tuan-tuan, sebut zikir ni lepas sembahyang. Baca 3 kali. Saya dapat amalan ni daripada guru saya. Guru saya pada guru dia. Sampai kepada Rasulullah. Masa dia berpesan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, apa doa tu? Nabi pesan pada Anas bin Malik. Kamu baca ni. Lepas sembahyang baca 3 kali. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan, ni biasa kita baca dah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk zikir pada engkau. Ya Allah, tolong aku supaya bila aku ada nikmat,
mulut ni ringan bersyukur kepada engkau, ya Allah. Ya Allah, tolong aku supaya aku baik dalam ibadatku kepada engkau, ya Allah. Tuan-tuan, pesan ni dipesan oleh Rasulullah kepada Anas ibn Malik. Pasal apa Nabi pesan ni? Tuan-tuan, kerana kehidupan kita penuh dengan pancaroba, takkan mampu dengan kudrat yang ada pada kita, melainkan bila mana kita dirahmati dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, syarat kepada sahnya taubat itu benar-benar menyesal berserta memasang azam yang dia tidak akan kembali seumur hidupnya kepada dosa yang dia telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka jadilah dia daripada golongan taibun, iaitulah golongan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah tuan-tuan kita tengok pula golongan yang mana tidak ada azam, kemudian dia tidak serius dengan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok pula tuan-tuan, siapa dia golongan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.